Banyak tidak, tapi ada beberapa. Yang pertama alasan ekonomi, pastinya soal biaya orang tua yang tidak mampu. Yang jadi permasalahan kedua, mereka sebenarnya untuk persyaratan dari sebuah PT kan tidak boleh sama sekali tidak boleh. Memang untuk aturan yang sebenarnya kan minimal maksimal kan ada. Adakah buruh yang di bawah 17 tahun bekerja di sini? Ada. Alasan ibu tetap menerima buruh di bawah umur itu apa alasannya? Ya ekonomi. Karena bilangnya kan daripada tinggal di rumah, bekerja di sini gitu. Awal mula perjalanannya oleh informasi apa sih? Kamu pasti rela. Kau nembel lulus semester ini. Ya. Kenapa kau orang pilih kelanjutnya? Kamu orang apa? Iya iya. Kerjanakannya wes kurang bulan. Ya kurang lebih sepuluh bulan. Kira-kira pendapatannya cukup apa tidak memenuhi kebutuhan Eko? Ya cukup nggak cukup, cukup. Terus, kenapa kok lebih milih kerja daripada sekolah? Ya, pribadi ya, ya sebenarnya sih kepengen sekolah, tapi ya nyatanya orang mampu.